Yuk semuanya, sebelum menonton jangan lupa untuk klik subscribe di bawah video ini. Kalau sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini Roda Dian ingin memberikan informasi tentang alam dan fungsi-fungsi dari bagian alam, yaitu bawang hitam telah dikenal datang dari Korea Selatan, di mana black garlic ini digunakan sebagai suplemen tubuh alami yang mempunyai kadar antioksidan jauh lebih besar jika dibandingkan model dasarnya yaitu garlic, dan ditambahkan pada minuman-minuman penambah energi. Dalam legenda Kao, black garlic dipercaya mempunyai manfaat untuk hidup selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang bisa menghidupkan seorang lama kepanjangan umurnya. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menanggung apabila bawang hitam dapat memberikan hidup selamanya. Tapi dapat dipastikan kalau manfaat black garlic 2 kali lebih besar dari bawang putih di Thailand. Bawang hitam terkenal sebagai penambah usia dan diaplikasikan secara unik dalam pembuatan coklat. Black garlic, bawang hitam, merupakan hasil fermentasi bawang putih melibatkan suhu yang cukup tinggi pada bawang putih sehingga menghasilkan isi yang hitam. Rasanya sedikit manis, bertekstur kenyal, gurih, dan terasa kenyal. Berikut khasiat dari black garlic yang fenomenal ini, yaitu yang pertama, mengobati kolesterol, tekanan darah tinggi, tumor, kanker, miom, awet muda, mempercantik kulit, membersihkan darah, mengobati penyakit yang berkaitan dengan paru seperti asma, batuk, sesak napas, mencegah stroke atau serangan jantung, memperbaiki sistem pencernaan dengan detoksifikasi, meringankan penyakit Parkinson, membantu penderita diabetes dengan mengawal glukosa dalam darah dan meningkatkan insulin, berfungsi membuang logam berat dalam badan seperti merkuri, mencegah Alzheimer, memperbaiki sel hati, melegakan sakit-sakit sendi atau artritis. Terima kasih. Kali ini infonya Roda Diam. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, like, share, comment. Thank you.